Jadi memang betul sekali film Dilan ini. Polisi biasa solo. Gak tahu dia tuh. Pembelajarannya dan satu lagi tidak memberikan motivasi
kepada peserta didik dalam penyampaian materi. Mungkin sekian dari kami kelompok Pink. Silakan untuk kelompok biru dan kelompok ungu untuk mengomentari dan memberikan masukan kepada kelompok pink. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tidak ada kritikan, yang adanya itu pujian. Nah, karena sudah sesuai dengan SOP-nya, menurut saya sudah sesuai dengan SOP-nya, bahkan mungkin lebih keren dari yang disampaikan oleh Mas Da mungkin ya. Ya, jadi kalau dari saya pun tidak ada komentar, semua item itu sudah tersampaikan secara sistematis. Ya itu, lebih keren pokoknya Ibu. Keren. Selain Bu Nita. Selain Bu Nita, dia Pak Maya. Ya. Ya, pembelajarannya juga secantik muka gurunya. Cuman di sini saya tadi tidak menemukan ada Bu Ida menampilkan seorang siswa untuk bacaan sebuah puisi. Iya. Oh iya, tadi saya menggunakan audio. Oh gitu ya. Iya, jadi diganti. Makasih ya Bu Ida. Kemudian kelompok biru dan ungu yang sudah memberikan masukan. Ternyata masukannya sungguh luar biasa. Apa masukannya? Untuk kelompok pink, katanya penampilannya memang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kata kelompok
kelompok ungu tadi ya Pak Ramanto sesuai dengan yang tampil itu cantik katanya ya. Beliau sudah profesor ya, peserta ungu berkenaan dengan kerja kelompok ini, apakah kita perlu memberikan penilaian individu? Kalau kita meminta anak untuk mengerjakan kelompok seperti tadi, misalkan ada LK 1, LK 2, LK 3 mereka mengerjakan bersama-sama, kan sebelum mereka mengerjakan kita sudah memberikan materi, betul tak? Betul. Nah, itu sebenarnya adalah evaluasinya langsung. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan evaluasi di akhir, karena ada double. Kalau ketiga akan melakukan evaluasi langsung saja ulangan harian. Ya, langsung saja ulangan harian Bapak Ibu supaya tidak double. Ya, seperti itu. Kasihan anak sudah mengerjakan kelompok, balik lagi masih ada tes lagi untuk ini. Mereka benar-benar bekerja sama, ya, supaya apa? Nah, biasanya saya itu menakut-nakuti mereka supaya nanti ketika soalnya keluar nanti kalau pergi di luar kamu tahu nah jawabannya seperti apa, ya, begitu ya. Nanti ya, yang saya keluarkan itu mirip-mirip seperti soal waktu di kelompok ini yang saya keluarkan. Jadi mereka benar-benar serius ketika kerja kelompok.